Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Novel Elnadi. Nah teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Aku ada lagi di Pul Tajur Bogor untuk naik bis Rosalia Eda Double Decker menuju ke Yogyakarta teman-teman. Walaupun sebelumnya 2 minggu yang lalu aku udah naik bis ini, cuman karena ada musibah jadi aku harus melakukan trip ini lagi menuju ke Yogyakarta. Nah sekarang pukul 3:30 sore, artinya 30 menit lagi bisnya akan diberangkatin. Jadi karena aku baru datang, aku mau langsung tuker tiketnya dulu ke loket. Yuk teman-teman ikutin perjalanan aku sampai nanti ke Yogyakarta. Yuk. Nah teman-teman, jadi bisnya udah datang di Pul Rosalia Eda Bogor. Ini masih sekitar 1/2 jam lagi bisnya akan segera diberangkatin dari Pul Rosalia Eda Indah Bogor. Jadi kita belum boleh masuk, ditunggu dulu bisnya mau dipersiapkan kayak gitu. Nah jadi teman-teman, di Pul Rosalia Indah ini sendiri ada tempat duduknya. Ini buat tempat tunggu penumpang yang akan menunggu jam keberangkatan bis. Tempat tunggunya cukup nyaman dan cukup banyak kursinya kayak gitu. Keren. Nah teman-teman, jadi ini adalah bentuk fisik tiket dari Rosalinda kali ini. Untuk yang ke Jogja, karena dia nggak masuk ke Palur, jadi kupon servisnya, kayak kupon servis makannya hanya 1 kali teman-teman. Ini hanya kupon pink aja. Tapi kalau nggak salah yang dari Jogja ke arah Jakarta itu dapat kupon biru sama kupon pink, karena dia berhenti di Resto Baru Palimanan sama berhenti di Subang teman-teman, kayak gitu. Ini bisnya keren banget sumpah. Oke teman-teman, jadi ini adalah bis STD 169 yang akan membawa kita ke Yogyakarta teman-teman. Ini yang aku naikin 2 minggu lalu, sama persis SDD 169 di kursi 1B. Cuma sayangnya karena kena musibah, jadi data-data videonya kita semua hilang. Dan terpaksa aku harus meremedial trip ini, kayak gitu teman-teman. Ini sekilas untuk bisnya teman-teman, dia menggunakan bis Super Double Decker garapan karoseri Adi Putro. Dia menggunakan bodi Jetbus SDD 3 Plus Voyager. Generasi paling mutakhirnya dari Adi Putro, dibalut dengan sasis tronton dari Volvo B11R 430 HP iShift teman-teman. Bis ini pasti nyaman banget karena udah pakai sasis Volvo, kursinya juga pakai high rim berkencana, jempolan banget ini. Terakhir aku naik, aku tidur dari Subang sampai ke Kali Kangkung, lelap banget. Terus nih bis tronton, ban belakangnya ada 2, dibalut dengan livery dari Rosalia Indah terbaru teman-teman, yang lebih fresh. Dia menggunakan warna putih dasarnya, kemudian nggak lupa ada ornamen biru, merah, oranye, dan juga kuning dengan stripping yang menurut aku cukup keren sih ini, karena garis-garisnya tuh sangat elegan menurut aku. Mantap, keren banget, cocok banget dipasangin di body double decker kayak SDD 169 ini. Mantap, mantap, mantap. Thank you.
Oke, nah teman-teman, jadi di belakang aku ini adalah bis yang akan membawa aku nanti ke Yogyakarta, teman-teman, yaitu Rosalinda Double Decker STD 169, salah satu unit terbarunya dari PO Rosalia Indah, teman-teman. Walaupun ini trip remedy, tapi aku tetap selalu excited karena pasti akan ada hal-hal baru lah di perjalanan kali ini, kayak gitu. Terus juga nanti aku nggak tahu turun di Jombor atau turun di kantornya Rosin, tergantung nyampenya nanti jam berapa di Jogja, kayak gitu. Waktu kemarin sih nyampe di Rosin Jogja itu jam 3 lewat 45 menit, jadi kita lihat aja nanti sampai di Jogja lagi jam berapa. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan aku sampai nanti ke Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi karena udah dibolehin masuk ke dalam bisnya, lagi loading barang juga, kita langsung masuk ke dalam bisnya ke lantai 2. Yuk, cus! Naik ke atas dulu. Yuk. Kembali ke tempat dudukku 2 minggu lalu di 1B, teman-teman. Ini buat selonjoran kita, teman-teman. Mantap. Gantungin kaki di handrailnya ini, terus fungsi lain ini juga buat selain selonjoran, ini bisa buat naro tas kecil teman-teman, ataupun naro sepatu dan sandal kita di sini. Jadi di kolong kita tuh nanti bisa lebih kosong gitu, nggak keganggu. Terus di sini juga ada kayak footrestnya juga kalau kita nggak mau selonjoran, tapi aku lebih milih buat selonjoran sih. Keren banget pokoknya, mantap. Terus teman-teman, spesialnya untuk di seat yang depan ini kita dikasih audio video on demand, teman-teman. Ini yang bisa kita nyalain sepanjang perjalanan. Dan ini hanya di seat 1A, 1B, 1C, dan 1D. Di belakang kita ini nggak ada, kecuali yang di super top dan juga yang ada di sleeper. Ini keren banget sih, kita dapat tambahan fasilitas kalau duduk di depan tuh. TV dapat, pandangan ke depan luas juga dapat. Keren banget. Oh, ini berarti balik ke Klaten banyak ya? Klaten nanti naik kereta paling. Oh, ke Solo. Ya teman-teman, pukul 16.05 berangkat dari Pultajo Rosalinda, Kota Bogor, menuju ke pintu tol Ciawi di sebelah sana. Nah teman-teman, ini pukul 16 lewat 12, kita masuk ke tol Ciawi, teman-teman. Setelah ini kita akan exit tol di Cibinong untuk ngambil penumpang sepanjang Citerep Cibinong Jati Jajar. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari bis Rosalind Double Decker kelas eksekutif plus deck 2 nya di STD 169. Teman-teman, di sini terdapat 34 seat kelas eksekutif plus yang dimana dilengkapi dengan reclining seat, kemudian ada leg rest yang lurus dan juga ada bottle holdernya, teman-teman. Ini buat aku kelas eksekutif termewah yang ada di lintasan inilah, teman-teman, gitu. Ini keren banget buat aku, enak banget seatnya juga dari High Rimba Kencana, bener-bener gokil lah pokoknya. Cuman yang disayangin adalah di sini bagasi kabinnya masih model bagasi kabin terbuka. Ini menurut aku agak sedikit kurang safety ya, tapi menurut aku udah bagus sih untuk bagasi kabin yang seperti ini. Gitu. Jadi tetap keren walaupun kurangnya di sini menurut aku. Kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini adalah tampilan seat dari bus Rosalia Indah Double Decker kelas eksekutif plus, di mana seat ini menggunakan seat dari High Rimba Kencana nih, teman-teman, yang dilengkapi dengan bantal selimut dan juga leg rest yang lurus, teman-teman. Ini benar-benar enak banget seatnya,
ditambah dengan sasis Volvo, dijamin pasti bakal tidur lebih nyenyak, teman-teman. Terus juga untuk ornamen yang ada di seat ini ada tulisan Rosalia Indah, terus juga ada ukiran-ukiran kain gini. Ini keren banget sih menurut aku, dan juga ada tempat punggung ergonomis, jadi bagus banget buat punggung kita. Terus ada sandaran kepalanya di kanan kiri, jadi kepala kita nggak bakal geser kanan kiri kalau pas lagi manuver bisnya. Wah, keren banget sih. Ini warnanya juga cerah banget, hitam, merah, oranye, dan juga putih. Mantep sih ini seatnya, keren banget. Terus juga untuk leg rest ini benar-benar bisa buat kaki kita lurus, teman-teman, sampai ke ujung sini. Ini warnanya juga cerah banget, dan di dalamnya kita bisa buat naro sepatu, sandal, dan juga tas kecil. Ini buat footrestnya juga ada di bawahnya. Jadi multifungsi leg rest lah menurut aku, teman-teman. Terus juga jaraknya ini sejengkal. Kalau untuk yang ngelurusin kaki ini nggak bakal terlalu pegel, teman-teman, dan bakal malah menurut aku enak banget gitu, teman-teman. Terus juga di sini kita dikasih selimut langsung, teman-teman. Biasanya kalau kasar Endah itu ngasih selimutnya setelah disubang, tapi untuk bis Bogor ini dikasih langsung. Terus juga bantalnya ini tebel banget, asli. Bantal itu enak banget buat dipakai, buat dipeluk-peluk. Dan juga untuk selimutnya anget banget, warna coklat. Jadi warnanya itu soft buat aku. Terus ini bahannya tuh tebel, walaupun tipis tapi anget. Mantep sih, keren-keren. Nah, teman-teman, terus juga di sini ada USB port, teman-teman. Nih, USB port ini untuk kita ngisi daya handphone, jadi bisa langsung ngisi daya di sini, tapi hanya bisa untuk ngisi handphone ya, teman-teman, nggak bisa ngisi yang lainnya karena dayanya nggak terlalu besar, teman-teman, gitu. Nah, selain yang ada di bawah tadi, di sini juga ada di lovernya atas itu juga ada USB portnya juga. Jadi USB portnya itu di sini terdapat 4, teman-teman, di untuk dua bangku. Jadi teman-teman nggak bakal takut kehabisan daya selama di perjalanan karena ini berfungsi dengan baik, keren banget. Terus juga di sini disediain cup holder, teman-teman, kanan kiri, kanan kiri. Ini buat naro botol minum, teman-teman, di dalam sini. Jadi nggak bingung lah naro di mana, ya, dan juga nggak menu-menuin tempat kita gitu, teman-teman. Nah, untuk ukuran legroom di sini, legroomnya benar-benar luas banget, teman-teman. Ini aku selonjoran di legresnya aja masih nggak mentok ke depan. Tinggi aku 165 cm, dan benar-benar enak banget, lega banget. Keren lah pokoknya, mantap-mantap. Teman-teman, kita coba lihat yang ada di deck 1. Jadi untuk di deck 1 itu adalah kelas super top dan juga kelas sleeper, teman-teman. Di sini terdapat 6 seat kelas sleeper dengan konfigurasi 6 seat kelas super top dengan konfigurasi 2 kiri 1 kan. 2 kanan 1 kiri. Yang dilengkapi dengan AVOD di setiap kursinya. Kemudian untuk di kelas sleepernya di situ ada 2 kelas sleeper. Satu kanan dan satu di sebelah kiri. Jadi untuk di kelas deck 1 ini ada 2 kelas, untuk kelas sleepernya dan juga kelas super topnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman, di deck 1 ini terdapat toilet yang hanya digunakan saat bis sedang berjalan, teman-teman. Sesuai
dengan kenyamanan Rosalia Indah. Biasanya toiletnya itu sangat bersih, teman-teman, karena di sini sangat dijaga untuk kebersihan toiletnya. Ini lihat putih banget menurut aku. Bersih banget. Waktu aku naik 2 minggu lalu juga sama bersihnya kayak gini. Jadi benar-benar dijaga banget kebersihannya. Airnya juga terjaga. Terus juga wanginya di sini juga terjaga karena di situ ada parfumnya, teman-teman. Ini nilai plusnya dari Rosalia Indah tuh keren banget emang. Mantap, mantap. Teman-teman, pukul 16.40 kita masuk ke kawasan Cibinong untuk ngambil penumpang di agen Cibinong sampai dengan ke Jati Jajar. Pukul 16.51 masuk terminal Jati Jajar Kota Depok. Teman-teman, padahal kan bisnya mau ke arah Cijantung ya. Lewat situ tuh sebenarnya lebih deket, teman-teman. Sampai ke arah lewat Jati Jajar Komplek atau ke arah Pal Depok. Ini kita malah harus disuruh muter lagi ke arah Tol Cimanggis. Ini peraturan pemerintah Kota Depok tuh emang sedikit rada aneh. Bisnya dari sini nggak boleh sampai ke arah Cisalak. Tapi nanti di Cisalak sampai ke Pasar Rebo tuh boleh. Kan agak-agak memakan waktu kalau kita balik ke sana lagi gitu. Ya, ya udahlah, dinikmatin aja. Siap ya. Siap. Gara-gara itu kan, gue juga udah encourage gue
Oke teman-teman, jadi perjalanan bis SDD 169 double decker Rosalia Indah Bogor Jogja Klaten lagi berhenti di Rosin Resto Subang Rest Area. Sekarang pukul 20.54. Waktu 2 minggu lalu 20.54 itu kalau nggak salah bisnya udah mau dipersiapin berangkat. Dan sekarang kita baru sampai dan tetap menjadi angkatan sore yang pertama dari arah Jakarta sampai di Rosin Subang Resto Rest Area.
Ini belum datang yang Ciputat belum datang, yang dari Merak juga belum datang. Jadi kita jadi yang pertama. Yuk teman-teman kita cus makan malam ke restonya. Geprek, nasi goreng, nasi rawon, bakmi godok, kue tiaw, nasi goreng, iga bakar, sop buntut. Oke teman-teman, jadi ini kondisi restorannya masih sangat sepi. Jadi aku mau upgrade menu teman-teman dari kupon yang ada di sini. Aku upgrade menu ke kasir situ. Nanti aku pesan dulu menunya di sebelah sana. Kayaknya upgrade menu ke nasi goreng aja kali ya. Cus, mau upgrade menu? Iya, silakan. Mau upgrade menu mas? Minta nasi goreng aja deh. Nasi goreng. Iya. Makan di sini. Makan di sini. Nasi goreng. Oke, teman-teman, jadi pada malam ini di Roastin Rasa Subang aku ngupgrade menu menjadi nasi goreng, teman-teman. Upgrade menu nasi goreng ditambah dengan upgrade minumannya ke orange juice. Nah, untuk komponen ini, nasi goreng dan orange juice, aku cukup menambah 5.500 saja dari kupon makan yang udah ditawarkan gitu, teman-teman. Karena harga kupon makan kita itu adalah 16.000. Jadi kalau mau nambahkan nasi goreng itu hanya nambah 500 dan harga orange juice-nya itu 5.000, teman-teman. Kita coba makan malam kali ini di Roastin Resto Subang dengan nasi goreng. Cus, selamat makan. Nah, teman-teman, ini baru datang juga armada dari Merak, yaitu SDD 141 dengan tujuan Merak, Tangerang, Semarang, Magelang, Jogja, Klaten. Sama kayak bis kita, sama-sama tujuan ke Klaten dan sama-sama double decker. Dia pakai Scania, kita pakai Volvo. Kan kalau nggak salah di arah timur itu. Iya. Lagi di Palur kalau udah sore kan jam-jam 4 sampai jam 7 tuh ramenya. Kemarin peak season tuh udah nggak bisa gerak. Oh, peak season ini apa, Natal, Natal tahun baru. Iya. Tuh aku full dinas luar. Oh gitu. Nggak bisa kita ketika ada laporan terus oh iya udah besok ya, nggak bisa. Iya pasti nah, harus juga. harus cepet ditanganin. Waktu itu yang kapan ya yang
Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan bis Rosin SDD 169 nya telah tiba di Terminal Jombor teman-teman. Sekarang pukul 3.40, bisnya udah mendarat di area Jombor dengan selamat. Ini pukul 3.40 waktu minggu, 2 minggu lalu. Naik bis ini 3.40 udah sampai di Rosin Jogja di Ring Road Selatan. Cuman kali ini karena 3.40 nya udah di Jombor, jadi aku memutuskan untuk turun di Terminal Jombor aja. Secara pelayanan keren banget, 9/10, mantep banget. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang mau naik bis ini dari Bogor ke Yogyakarta maupun dari Jakarta, Pulau Gebang atau Bekasi, sepanjang dari Depok, Cijantung, Cibinong, Pasar Rebo, Pulau Gebang, Bekasi nih ke Yogyakarta. Yang bis dari Bogor nih keren banget pelayanannya. Mantap. Nah, ini bisa melanjutkan lagi perjalanan menuju ke arah Ring Road Selatan sampai dengan ke Klaten. Oke teman-teman, jadi usai sudah perjalanan remedial aku naik bis SDD 169 dari Bogor menuju ke Yogyakarta. Perbedaannya 2 minggu lalu aku turun di Ring Road Selatan, sekarang turun di Jombor. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas telah mengantarkan aku dari Bogor menuju Yogyakarta dengan selamat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi perjalanan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan aku berikutnya. Bye-bye. Ini SDD 141 Merak Jogja Klaten jam 3.49 sampai di Jombor. Melanjutkan perjalanan menuju ke Klaten.